Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihi almayamin. Pemirsa, salah satu etika dalam muamalah bila seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya ialah mengucapkan salam dan bersalaman dengannya. Kemudian terlontar satu soal yaitu setelah sholat apakah boleh berjabat tangan dengan yang lain di antara jamaah sholat Tersirat dari soal tersebut bahwasanya berjabat tangan atau bersalaman itu terkait dengan saat-saat tertentu atau keadaan-keadaan yang khusus Misalnya dikatakan bahwa bersalaman setelah sholat itu tidak dibolehkan Pemirsa terkait masalah ini mari kita rujuk riwayatnya di dalam kitab Sunan Tirmidzi ditahkik oleh Alama Al Albani terbitan Maktabul Ma'arif Lina Syiwa Tauze Riyadh halaman 613 hadis nomor 2727 sanatnya sampai pada Anil Barra ibni Azib kala dari Barra bin Azib ia menyampaikan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mamin muslima ini yaltaqiyani fayatasawfahani Rasulullah s.a.w. bersabda Tiada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan illa ghufira lahumā qabla melainkan keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah mari kita lihat penilaian Al Albani mengenai hadis ini ia mengatakan hadis sahih mari kita lihat riwayat lainnya di dalam kitab Sahih wa tarhib karya Al Albani Al-Juz Uthalis, Juz ketiga, Terbitan Maktabul Ma'arif Lina Nasri wa Riyad Halaman 22, Hadis nomor 2720 An Hudai Liyaman radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alayhi, qala Riwayat dari Hudhaifah bin Jaman bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Innal Mu'mina idalakyal Mu'mina jika seorang mu'min berjumpa dengan mu'min lainnya fasallama alaihi kemudian mengucapkan salam kepadanya wa akhadha bi yadihi lalu berjabat tangan atau bersalaman dengannya tanasarat khatayahuma maka gugurlah dosa-dosa keduanya kama yatanasaru waraqus sebagaimana dedaunan pohon berguguran lalu al-albani menilai hadis ini sahihun li yang berarti dapat kita jadikan hujjah Pemirsa dari dua riwayat yang telah saya bacakan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang tidak ada pernyataan khusus yang membatasi bahwa berjabat tangan atau bersalaman itu tidak boleh dilakukan setelah sholat. Namun dengan dalil dua riwayat tadi yang mengandung arti umum tidak ada pembatasan bahwasanya bersalaman itu pada saat-saat tertentu atau keadaan-keadaan khusus. Jika ada yang melarang bersalaman setelah sholat, dia harus membawakan dalilnya. Mana dalilnya? Jika tidak ada, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Usulul Fiqih wa ad-dalil ada dalil. Maka dalil atas bolehnya bersalaman setelah sholat itu karena tidak ada dalil yang melarang atas itu. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.